Hai dan Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday bersama saya Ika dari Zolis Malaysia. Untuk edisi Hijab Friday pada kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda tips-tips untuk memakai tudung bawal supaya muka anda kelihatan lebih kurus dan tirus. Antara tipsnya adalah 1. Elakkan memakai satin yang berkilat kerana ianya akan memberi ilusi wajah yang berisi. Nombor 2. Jika anda ingin memakai satin, pastikan ianya dull satin. Nombor 3. Pastikan material yang anda pilih adalah berasas daripada chiffon, crepe atau cotton kerana ianya mudah dibentuk dan ianya akan memberi ilusi wajah yang berbeza. Jadi, mari kita mulakan. Tutorial pada kali ini memerlukan 1 brush dan 4 pin. Pertama sekali, letakkan tudung bawal anda di atas kepala seperti ini dan pastikan satu sisi lebih panjang dan satu sisi lagi lebih pendek. Kemudian, pinkan di bawah dagu anda seperti ini. Kemudian ambil sisi tudung bawal anda dan bawakan ke atas kepala anda seperti ini. Anda juga boleh pinkan di sisi kepala anda untuk tampak lebih kemas. Seterusnya, ambil sisi bahagian yang panjang dan bawakan ke bahagian kepala anda dan pinkan. Ambil lebihan tudung ini dan bawakan ke belakang dan pinkan. Kemaskan tudung anda dan anda sudah selesai. Jangan lupa untuk lawati website kami www.zolis.com dan tinggalkan komen di bawah, klik butang subscribe untuk lebih banyak tutorial pada masa akan datang. Dan jangan lupa untuk temu janji kita pada minggu hadapan untuk edisi terbaru Hijab Friday.